كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة. وانت عايزنا بحب لو تضيك الأرض نسكن كل غل. Bulan suci Ramadan menjadi momen yang tepat untuk menjalin dan mempererat tali silaturahmi. Dan salah satu kegiatan yang kerap dilakukan oleh umat Islam di bulan yang penuh berkah ini, yakni dengan menggelar buka puasa bersama. Seperti yang dilakukan oleh manajemen Borneo Vision Group yang menggelar acara buka puasa bersama. Buka puasa bersama ini dilaksanakan di Kemala Beach and Resto, Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan, Kalimantan Timur. Acara buka puasa bersama yang dihadiri oleh para karyawan Borneo Vision Group dan keluarganya ini berlangsung sederhana. Selain dihadiri para karyawan, acara buka bersama ini juga dihadiri oleh penghuni Panti Asuhan Amanah Umat Balikpapan. Borneo Vision merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha asal Makassar, Sulawesi Selatan, Asdar AS. Borneo Vision merupakan perusahaan TV berlangganan melalui fiber optik. Dalam kiprahnya di bidang jasa TV berlangganan, jajaran manajemen karyawan Borneo Vision Group bertekad untuk terus meningkatkan mutu dan kualitas siaran. Borneo Vision juga saat ini sudah mulai mengembangkan TV kabel sistem digital yang diklaim memiliki kualitas gambar dan suara yang jauh lebih jernih dan jumlah channel yang lebih banyak. Di grup Borneo Vision ini juga terdapat TV lokal pertama di Balikpapan, yakni TV Beruang. Selain dua perusahaan tersebut, satu perusahaan lainnya yang juga dikembangkan oleh Asdar, yakni jasa internet Integra dan perusahaan properti. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.